Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya banggakan dan kami cintai, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo. Yang kami cintai, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang sekaligus juga sebagai Ketua Umum Partai PDIP atau Partai PDI Perjuangan. Kalau Ibu sudah senyum, saya lega rasanya. Apalagi kalau Ibu sudah duduk dekat Pak Jokowi, rasanya lebih lega lagi. Para pimpinan lembaga tinggi negara, ada Pak Jul, Pak Setia Novanto, Pak Mahyudin, Pak Faruk, dan semua ini juga ketua-ketua partai. Saya ingin menyapa juga saudaraku ketua-ketua partai, ada Bung Surya Paloh, ada Bung Surya Paloh ini dari Partai Nasdem. Begitu cintanya dia dengan Hanura, dia angkat berdiri tangannya. Saudara Ketua Partai P3 Romi, Ketua Partai Gerindra, ada Gerindra, Ketua Umum Partai PKPI, aduh ini ada partai PAN juga di sini, sekali lagi itu ada Partai Golkar, maaf Pak Setia Novanto, memang sekarang zaman berubah, banyak partai pindah partai, jadi biasa-biasa saja. Saya bangga dengan partai-partai yang pindah-pindah itu, enggak apa-apa sekarang, karena apa? Yang penting untuk kepentingan negara. Partai saya pun kalau diambil silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau dia mau, kalau enggak mau biarkan ajalah di hati nuraninya. Ada di sini saya lihat Pak Jimli. Halo Pak Jimli, ada Pak Kiai Agil Sirat, alhamdulillah, ini semuanya udah. Ada Pak AHOK, aduh. Kalau Pak AHOK sudah duduk dekat Pak Agil Sirat, ini ada tanda-tanda. Pak AHOK ini nakal, persis kayak saya nakalnya. Tapi saya suka.
Ya, di sini para gubernur yang hadir, Excellency, all of you, I love you. All the ambassador for Indonesia, I love you all. And I don't know how to say in Indonesia, but welcome and thank you for coming. Para menteri kabinet yang hadir, saya enggak bisa sebutkan satu persatu. Menteri kabinet ini kompak. Kalau ada presiden pergi, semuanya pergi. Yang enggak pergi itu nanti ketinggalan kereta dia. Tunggu aja dia nanti. Saya bukan mau bilang ada kabinet ketiga ya, enggak ada. Saya enggak bilang begitu. Jangan macam-macam. Sok tahu lo. Udahlah, kalau partai itu jangan terlalu kaku-kaku. Bagaimana rasanya menyentuh hati rakyat? Pokoknya saudara ingat, saya cuma satu, kalau presiden saya ketawanya begini-begini berarti benar. Tapi kalau ketawanya presidennya cuma itu artinya ada tanda-tanda. Beda kayak Bu Mega dulu waktu jadi presiden, senyumnya lain. Senyumnya manis gitu. Kalau Bapak Presiden ketawanya, senyumnya. Jadi lain lubuk, lain ikannya. Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah, dan saudara-saudara sekalian para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Khususnya saya ingin menyampaikan rasa hormat tertinggi di dalam organisasi ini kepada Bapak Wiranto beserta Ibu. Pak Wiranto dan Ibu ini adalah pembina saya. Juga sahabat saya ada Pak Bagio, Paris. Halo Pak. Kami ini bekerja dan seluruh warga pengurus yang ada di belakang ini adalah pendukung dalam saya memimpin organisasi ini ke depan. Dan mereka adalah orang-orang terpilih dengan berkali-kali direvisi-direvisi keluarlah nama-nama ini semua sebagai putra-putra bangsa terbaik. Aduh. Saya ini baru pertama kali Pak Presiden pidato di depan sekian besar jumlahnya. Masya Allah. Ini semua adalah keluargaku dari seluruh Indonesia. Pertama dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari se-Indonesia. Bangkit! Jai!